Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas sambutannya, atas kemeriahan di pagi hari ini. Bapak Ibu Guru SD Purwoyoso 03 yang saya hormati. Bapak Ibu seluruh wali murid yang rawuh di area SD Purwoyoso 03 yang saya banggakan. Anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang pagi hari ini kalian kelihatan cerah ceria karena hari ini hari spesial. Betul kah? Iya. Senang kalian dengan kegiatan ini? Apa alasannya coba? Bisa makan, bisa jajan. Apalagi? Yang paling penting kalian hari ini bisa berkarya. Ya. Pada pagi hari ini terima kasih sekali di sana sini semuanya sudah siap untuk menampilkan kreativitasnya, kebolehannya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bu Susi hanya bisa mengucapkan terima kasih dan bangga pada kalian. Tepuk tangannya untuk anak-anak SD Purwoyoso 03. Gelar karya di SD Purwoyoso 3 merupakan puncak rangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengusung tema kewirausahaan berupa ketahanan pangan di sekolah. Dalam gelar karya kali ini, peserta didik memamerkan mading kelas berupa pengetahuan tentang jenis tanaman, cara penanaman, manfaat tanaman, serta hasil olahan makanan yang bisa mereka jual. Peserta didik juga menjual hasil kebun yang telah mereka panen berupa hasil mentah ataupun hasil olahan dari kebun kelas masing-masing. Peserta didik juga memamerkan bagaimana mereka mengemas makanan yang mereka jual tanpa menggunakan plastik. Gelar karya ketahanan pangan di sekolah, puncak dari kegiatan belajar peserta didik, mulai dari proses melakukan pembibitan, penanaman, perawatan kebun, pemanenan, pengolahan hasil kebun, sampai pada pemasaran dan pengemasan. Diharapkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini, sasaran nilai profil pelajar Pancasila yang diharapkan yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta kreatif. Kami dari kelas 5C menjual produk olahan bawang. Ini ada bawang goreng, sambal goreng, dan bawang mentah. Gak apa sih? Silakan, udah dibeli. Harganya murah meriah sekali.
Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelas 4A akan menerangkan produk-produk makanan kami. Yang pertama ada morfologi ubi jalar. Macam-macam ubi jalar. Yang pertama ada ubi jalar ungu. Yang kedua ada ubi jalar kuning. Yang ketiga ada ubi jalar putih. Yang keempat ada ubi jalar orange. Dan yang kelima ada ubi jalar cilembu. Kandungan gizi pada ubi jalar. Yang pertama ada energi dan makronutrien. Kedua ada vitamin. Ketiga mineral. Dan keempat. Demikian dari kelas 4A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.